Jadi mejuah-juah lebih manfaat tekrina. Salam sehat. Ya, kami perlebih katakan bujur man Tuhan di Batar, kita akan buka lid waktu unta mendungi kerja anda. Kami sembuyak andu. Bangun batu karang kesain rumah galang. Ngata kenca. Melala bujur man bandu kam kresina kami sembuyak kami. Ibas dahinenda tuhutu meriah kelukur kami ijanggo bancika terlaksana dahinenda dahin kempundu anak nu segirik ibas sienda sena sembuyak kami ibas kerihan ukur kami tentu na enda pe ibas pengarak-ngarak toto dukrina. Maka ibas kesempatan enda mbue bujur katakan kami man bandu tambah siepe tentuna adilin kesalahan-kesalahan kami ibas kami ngalo-ngalo kam ibas kami retenah man kam bulang kami bapak kami bagai pesbuyak kami krina ula tama-tama basyukur nu tahendu kami junior dengan enda tapi pang kami adi nendu kami rumah galang dagam dua naring cek kami tak dingin bapak Bogor batu karang iya sanganaka panen bako emak terus kena gula kan biar nina terem sembiak dan nina siap pak minggu emak pang aku daging kerjain ya. Iya. Jakam dai abang ngalo Thomas, jenem kamare. Oh we. Ya, jadi bahasa deda tentuna bekas pengarak-arak nu kam sumbiak kami batu karang. Ibas didikin dus neka enda, gejapkeun kami maka pang kami. Maka bujur ning kami membantu ulang bapak bagi besinya kami atas didi kendu kami setiap enda anak nu ulang kempundu git ambil bagian ibas dahin sebagai enda emak sekali lari minta maaf ke kami ibas kami mundang kam ibas kami ngalo-ngalo kam sekali lari minta maaf jadi endam kuakap lebih bas kami nari sinan di rumah galang tapi ras menjual-jual kita kerina bujur pertama lebih katakan bujur man Tuhan di bata berkena kesempatan man banta kerina gunandungi lakon perjabun kempu kami ibas warisi sendahenda si peduakan perlu kuakap ku pesuh man bandu kempu kami Andi bagi pe kempu kami Sidi Beru ngopi ke-piga kali lit perjumpaan ta persiapan nandangi kerjenda paling tidak dua kali tenah kenduaku dua kali na kula banci hadir engkai sejak November 2022 je aku kena COVID. Kondisi kesehatanku maju mundur. Godung COVID malam, litka sedeban. Malamnya seminggu kemudian, kumatka sedeban. Bagi-bagi resur sehasa gudari. Maka ulatendu mamang, toto kami tetap raskam gelah krina acara ras proses perjabun kempu kami redalan alumuhuli. Tapi bagi kata dundai, lape kita je kerina acara redalan alumuhuli. Man banta kerina bangun bergana, pindah ki aku cindre ngerana gelah, banci sialalan kita kerina. Ku oge-oge ndai undangan bas abdi, nari,
jelas katakanlah bagi biasa erseragam kita nina seragam tak adi andi pempok nerahkan entah pe pempokan sekalian nerahkan anak ia bagi sahbene seragam kami bagi jenta bagi batin bagi enda sembuyak kami enda jadi saponta sada 2, 3, 4, 5, 6 piturus kena jadi lid sentabi 4 kala kita sila memenuhi aturan si biasa silakokan tapi masih lebih 50% penggulumayan sekaligus tefu mengatakan saya bahwa mari kita bersama-sama terus menjaga dan melestarikan peradatan karo khususnya budaya batu karang budaya bangun mergana si inggo si sepakati bersama endam harapan kami maka sada kebanggaan man bangku lengabo fit kelaku rekursi dengan pupindo dai tapi saya mau hadir apapun ceritanya hari ini adalah pesta pernikahan anak dari kempu kami Abdi Bangun dan kempu kami Sidi Bro. Saya harus ada. Kalaupun tak kuat nanti sesudah jam makan siang saya mau istirahat. Begitulah ada di dalam hati saya dan saya laksanakan dengan benar. Tapi ada istimewa saya lihat dengan Abdi ini. Apa yang istimewa? Saya membolak-balik undangan tadi. Undangan yang disampaikan oleh Andi. Abdi. Maaf sebentar saya buka dulu. Abdi enda pupusna dua. Sada di beru, sada di laki. Kai si istimewa labo pupusna dua. Dua kala. Si istimewa ngoka dua kali ia ngaloken kalak jadi anakna sekali Neti Juniarti berubangun si peduakan emkapkan siskalenda siskalenda mikit Anjali Lasteria si Bagariang berubangun endam si istimewa lengalit pupus narjabu lengah pupus narjabu tapi ngu ngasuk dia ngaloken dua kali si nguda-nguda jadi anakna luar biasa kaya kini istimewa melalakin sena labur kita kini melalak sena jago kini peradatan labur katakan sade tapi kaya enda tanggung jawab man kita kerina tanggung jawab peradatan, tanggung jawab berkalimbubu, tanggung jawab beranak beru. Endang ngulaksanakan Andi dengan penuh, Abdi dengan penuh. Endang, maka berikan tepuk tangan man Abdi lebih nak tepuk tangan ras kempu kami sini beru. Saya istimewa. Lalu kepada anak kami, let me speak in Indonesian to make it easy for you to understand. Begini, siapa tadi namanya? Ah, inilah kalau sudah. Panggilannya apa? Hah? Sidi Beru. Anjali sajalah biar mudah. Anjali kan? Anjali. Ini penting. Kalau tidak penting, bapak ataupun panggil bulang sama saya, tidak mau bulang ngomong. Termasuk kedua orang tuanya, yang kebetulan aparatur negara. Begini, Anjali sudah diterima di dalam budaya Karo, di dalam adat Karo. Menjadi berubangun
Mengapa dibuat buru bangun? Alasannya sederhana, supaya kehidupan Anjali dengan pasangannya Kempu Kami Bangun Berganya lebih mudah bahagia di kemudian hari. Apa hubungannya buru bangun dengan kebahagiaan di kemudian hari? Jawabnya adalah, sekarang Anjali sudah menjadi buru bangun. Jadi kalau ada pesta-pesta pernikahan ataupun kematian atau apapun, anak kami Anjali akan mudah mencari posisi bersama-sama dengan buru bangun yang lain. Kalau tidak ada berunya, buru tetap menjadi si bagariang. Cari-cari di mana si bagariang? Tidak ketemu, tidak tahu. Kalau tidak tahu tempat, susah bisa berkomunikasi. Ini sudah jelas, tempatnya sudah ada, lalu fungsinya juga apa? Kalau ada pesta bangun, fungsi buru bangun adalah bagaimana supaya pesta itu baik. Menjajakan makanan, mengatur yang kurang, dan lain sebagainya. Semuanya harus dilaksanakan oleh anak kami, cucu kami, Anjali. Kalau kita memahami fungsi dan tugas kita, maka kita akan mudah berinteraksi di dalam keluarga besar bangun dan lingkungannya. Dan itu akan membuat kami Anjali lebih bisa berbahagia. Kalau tidak tahu bagaimana bisa bahagia, akhirnya udahlah, jalan sendirilah, saya tidak usah ikutlah, karena tidak tahu. Demikian juga penyebutan kepada semua, ada bibi, ada bengkila, ada mama, ada mami, ada turangku, ada impal, dan seluruhnya, ada semua panggilannya di dalam budaya Karo. Oleh karena itulah saya katakan, beruntunglah Anjali sudah disahkan menjadi buru bangun, supaya nanti di kemudian hari lebih mudah berinteraksi, lebih mudah rumah tangganya menjadi bahagia. Untuk itu Mankam Kempu Kami si Rejabu, bantulah pasangan do, termasuk Pe Abdi Ras Kempu Kami Sidi Buru, bantulah Permendo Gelahia menjadi orang yang mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan bangun mergana dan semua jajarannya. Lah aku gak perlu aku gedang sangrana na kentrem dan singrana. Toto ras pasu-pasu kami, doa kami supaya pengantin berdua berbahagia di kemudian hari dan tetap patuh kepada kepercayaan kita. Inilah sambutan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat berbahagia dan selamat Manbandu Kempu Kami Sidi Lakir Sidi Buru. Tuhan memberkati. Bujur ras bujur juah kita kerina. Bas kami Bapandu anakku niku sekali Man Abdi. Katakan dundai ija dua anca kami nindu bas rumah galang. Terem kami jenda sembuyak ndu. Pudin wari pelabu man kebiaran sab terem kami sab adina sedengar bandu kata man kami, kami pelabu pangre labu la lapang kami lari adina kata kendu kami em tandana kita sembuya arsenina seri kita ibas tanah Jakarta nda ulah kari bagi kagia talik kagia bagi sekali nari dahinta ulah kam sanksi terem kita dungisa sab bas tang-tang na nari kita ngerana jumpa jai kita panidu manaku pribadi kai kindahin taning kusap kutah kempu anak ta sibas kam nari lengah ko aturna penjabukan bana likari mencakapan ken panidu misrutang pusok kami em tandana kita Sri kita kerina emak bagepe selamat ning kami man kam anak kami penjabukan anak bagepe man permen kami bagi kami man kami anak kempu kami Anjali bagi bebe kami
Andi, selamat ning kami kami. Selamat berbahagia si Sirja Bugla jumpa tua anak ni laki ras di beru. Man kam anak kami, orang tua kempu kami sebagai yang selamat ning kami kam pejamukan anak. Sab sering kami jendaras anak kami Abdi. Bujur, mejua-jua. Bujur sikatakan mantuhan di bata, maka acara wari enda banci erdalan alumuhuli. Pertama-tama kami mengucapkan selamat buat kempu kami Andi dan Anjeli. Sudah menerima pemberkatan kemarin dan hari ini kerja adat du. Luar biasa berkat Tuhan, cuaca begitu baik dari kemarin, hari ini juga. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ya nak. Kam kempu kami duanya, kam memulai rumah tangga yang baru. Banyak hal yang akan kam temui di dalam perjalanan rumah tangga du. Tapi persadari hindu, ketika satu emosi satu mengalah. Ketika yang satu mengalah itu pasti kalian bisa lalui. Bukan yang enak-enaknya aja dalam rumah tangga, tapi sudah kam lihat contoh semua, ada yang kam teladani. Sesibuk-sibuknya apapun, tetaplah sediakan waktu untuk mendahi kerja-kerja. Tapi kalau sibuk kam duanya, seperti kata yang lain, enggak pun kam datang, pertama duka titipkan. Nah, begitu dia. Jadi, selamat Man Bandu. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga yang baru. Lalu ingatlah selalu berdoa bersama, baca firman Tuhan. Itu yang nomor satu buat kam. Itu titipan kami buat kam. Lalu man kam agi kami, Bapak Dear Nadedear selamat nggo pejabukan. Ini yang kedua. Ya luar biasa seperti kata mengkilat tadi. Lane ulih kami selamat Man Bandu. Sehat-sehat kam, simpar pasu-pasu Tuhan di tengah-tengah jabu. Lalu man agi kami, Mama Anjali, kam go petelukan indah jabukan anak ta. Ya sudah selesai di dalam tugas jabukan anak. Ya selamat Man Bandu, sehat-sehat kam. Bisa ramulih pekam pagi ku Medan, iya ras kami jenda, ulah kam biar, arak-arak kami ya jenda. Sehat-sehat kam, kerina kita sehat-sehat. Lalu Anjali dan Andi begitu ramai yang datang nak, nanti kam lihat di buku tamu, itu utang. Kalau ada undangan sama kam, itu kita usahakan sedapat-dapatnya kita bisa hadir. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan di sini kami, karo, mama, ini jebangun dai kerina anakku. Ya, sehat-sehat kam, Tuhan berkati, selamat menempuh hidup baru. Sawir kam tua pagi lalit si kata kaipe persoalan lit tapi tidak ada yang boleh bergeser dari apa yang sudah kam padankan di depan ketika menerima pemberkatan kemarin. Bujur ras mejuaju aman bantakrina. Ya, bujur pertama labe bujur nintaman Tuhan kita akan lihat ras perkuhatena kita ngobaji pulung hijau merenda dem alu kejuah-juahan. Khususnya Man Bandu abang kami Abdi, selamat kam jabukan anak-anak ta Anjali Latar Seria sebagai yang baru bangun bagai piman beberi kami Andi Storm Ginting. Ndai ngumbue pedah-pedah petuah-petuah ibas keluar dengan tanah rikrina, emakas ada bonca labo gedang-gedang kami ngerana, si keleng-kelengen kam duana, kelengi bibi bengkila andu, kelengi mama mindu, kelengi kira sangkap geluh du, maka kam dat tua hibas jabundu. Kututup sada alu pantun, soal ndai ngong gedang kita gedang rana. Lawes aku ku beras tagi, nukur luah man kalimbubu. Ersada lahban hari hindu pepagi, maka kam dat tua hibas jabundu. Bujur. Pertama-tama saya katakan bujur man Tuhan, kita kan diberikan kesempatan man banta, banci kita pulung ibas gedung pertemuan cunyak di nenda, singgo i renovasi luar biasa ini. Di ibas berjua-jua, enda si pemenang saya katakan bujur man Tuhan, si peduakan kami ibas seninandu perangin angin, restemandu sendalanan kerina,
Man Bandu, sedina kami Bapak Dear bangun, kami salut ya. Luar biasa, ini dari sedina kami dua nggo alokendu kekelengan. Kekelengan dalam arti kata peradatan lengah pejabuk anak dar gualo kendu endap semacam pretest lebih test trial endap kam lulus tentu berikutnya lebih bagus lagi ke depan. Jadi tetap semangat walau pe anak ta secara resmi lengah jabukan bana tapi kamu go dua kali pejabukan Man Bandu kempu kami Andika sekali Bapak Man Bandu Man Bangku penenek ke Bapak Bandu bagaimana anak kami Anjali Buru Bangun selamat menempuh hidup baru. Kami Krina mendoakan agar kamu sukses ibas karir, sukses ibas perjabun Tuhan simasumasu pekerjaan du pendaindu lalu bagaimana maka tetap di damai sejahtera baca bundu. Sada ngecengitkan kami, kam dua nerdahin. Dua-duanya bekerja. Berarti harus memanage waktu. Ya. Ada kesimbangan, tidak hanya kerja dan kerja. Ada adat, ada kerohanian, spiritualitas. Ada juga pekerjaan di kantor. Kamu harus membagi beberapa segmen di kepala ini agar bisa tidak babaliut bahasa Sundanya. Harus bisa keseimbangan. Kemudian yang kedua kepada Serina kami Subagariang, kami mengucapkan selamat ya, berjabukan anak dengan daerah bangun merkana, enggak usah takut, kami banyak di sini, semangat Seninandu, jadi mendukung anak ta untuk kedepannya. Jadi skenari ketengan kami, selamat Man Bandu Serina kami Bapak Diar, selamat anak kami berubangun, BGP anak kami kasihkan Andi, nempuh hidup baru, Tuhan simasu-masu. Enda kata tambahan, bujur ninta mantuhan. Perban gokape baci ibasado reda kita ngelaksanakan acara reda. Jadi aku langsung saja man sinina aku Bapak Dear. Mantap sinina. Puji Tuhan ya jadi kamu go baci sebagai orang tua, mabege. Aku bangga ya jadi kita ngosedaran arah tahun Syah Puloloh Nari Bandu kami usur sebagai seninandu megah berahu kami bagailah jadi saya negerinya tuntuna selamat kaman Bandu ngokape kami ngokape kambaci kartana pejabuken pempoken penerahkan dua kali ya jadi baguslah memang ya jadi pe bisa terwujud perban sadang ya rindu ras rasipalta ngededear nah, jadi tentunya baguslah ya puji Tuhan sebagai kita kala gereja enda merupakan suatu contoh bagailah ya selanjutnya man anak kami ya anakku ya Anjali kerennya Anjali ya kan gitu ya sebaliknya kerennya Anjali namanya ya ya jadi begini anakku kalau kamu udah punya keluarga sudah punya suami dan suami Indu adalah bre-breku ini ya Andi ya berarti kamu harus sudah tunduk ya kan tunduk kepada suami itu wajib memang begitulah kita di dalam agama Kristen ini ya jadi demikian juga bre-breku Andi ya jadi mau berpesan ya sayangilah anak kami ini si Anjali ya karena dia juga nanti akan tetap juga sayang sama Andi nah tentunya dalam keluarga Kristen engenca paling penting ya saling mencintai saling mengerti cuman itu aja nanti terus dalam keluarga Andu pun pasti itu aja yang di apa namanya yang menjadi modal lah ya jadi mankam berbareku Andi anakku Anjali ya semoga kam mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan anak laki-laki dan perempuan, dan juga mendapatkan rezeki ya di dalam pekerjaan dan karirnya. Bagaimana bujur Rasmi Juha-Juha?
Pertama saya katakan bujur man dibata ibas hurenda ngobanci sidungi peradatan babere kami Andi ras anak kami Anjali. Katakan kami selamat man senina kami Bapak Dea ras impal kami bagai pe senina kami sebagai riang ras impal kami berbarus ibas hurenda ngobanci erjabu anak ta dungi peradatan na. Toto kami sehat-sehat kami terus ku wari-wari serhenda gelah banci kita pulung rusur ibas keriahan jana untuk beberi kami Andi sama anak kami Anjali selamat menempuh hidup baru sukses sukses dalam pekerjaan sukses dalam rumah tangga mendapatkan anak laki-laki anak perempuan Tuhan Yesus berkati bujur bagaimana saya kunari. Dikasih tua, mesin tua lebih, bagai iya. Ya, bujur, jadi kami ngerana arah tegun sepadibanan. Sekatakan bujur manibata, ibas ciger warienda, basir dalan acara tenda mhuli. Jadi perlebih katakan kami selamat lebih mankam, senina kami bangun mergana, kerina kam. Jadi ibas warisi sendah, anak ta kempundu ngobasi manteki jabu simbaru ibas waris sendang. Jadi man kampe abang kami siroh Tanjung Merawanari selamat nih kami membantu kakak ras abang. Jadi sukses acara kita walaupun sedikit agak capek dari kemarin. Kalau kemarin saya panggil mama sama abang, saat ini saya panggil abang. Nah gitu ya, karena tutur kita sama Bapak Dear kami sama. Jadi kalau kemarin saya dicelitan saya panggil mama, saat ini saya panggil abang dulu ya, nggak apa-apa ya? Oke, ya. Di M ini kami baskata sipariwanen, selamat membantu kam bangun krina. Jadi man kampe anak kami, ras bre-bre kami, Andi, ras Anjeli, selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Guanin. Dapat jumpa bulan ras matawari. Jadi makap kami kata kami ada kata tambahan di tengah teman kami si Paribanen tambahin dulu. Perpulungan si meriah ukur bujur si kata karman Tuhan di bata ngokar dalam lalu menghuli krinana. Kami seni, tegun senina ya. Si Paribanen mengucapkan selamat ibas kam jabukan anak ya kak, ras abang, sehat-sehat, jumpa rezeki kita krina, bujur. Ya, perpulungan semeriah ukur, perpulungan si kelengi Tuhan, jenda kami mengucapkan lebih menabang Bapak Dear, selamat tibas kam pejabukan anak bang, kam jadi contoh man kami karena ngomong kam dari huli-huli perlebih pengatakan cam maka lengam bose waktu nagam pejabukan anak, tapi bre Tuhan bandu kesempatan untuk pejabukan anak, ada sada anugerah man bandu sangap kami bas pejabukan anak, bagai pe man bre-bre kami sekali res permen kami. Lihat semua yang datang ini semua berkorban untuk menyaksikan acara adat atau mengantarkan perjabun kena dua anak. Jadi ketika kalian mengingat yang datang ini semua, sebesar itulah nanti cinta kalian berdua. Sangap kena perjabukan anak, jumpa anak di lagi anak di beru, bagai peman orang tua kami si Medan Nari, selamat kami bas perjabukan anak, toto taras rasi muhuli man anak takrina. Enda mencakap bas kami nari, Tuhan masu-masu. Bujur. Bujur ninta, ibas warianda warisi muhuli. Kami ngatakan selamat menkam pejabukan saja kenca, ibas dahin-dahin sipudiwari pagi, onggaran rulah kerina surat, gelharas kita pulung, mahaga kam berdepari, entrem kita kalimbubu kami, entrem jenda berdepari.
Besienda katakan kami bangga kami berudah parimunte pejabukan anak besuarienda. Tentu enda dibatasi masih masuk sukses anak tak iya bes pejabukan. Enda kata bes kami nari sehat kita kerina bujur.